seperti yang lo lihat di thumbnail ya, kita akan reaction lagu yang datangnya dari Jackson Zeran dan juga gerombolannya dengan judul, bentar kalau gue nggak salah judulnya adalah Tabrak ya. Dan di sini gue lihat tadi di judulnya ada rapper lainnya seperti Ongker, Jackson Zeran, terus sisanya tuh gue belum tahu, makanya gue penasaran nih line up-nya siapa aja kayak gitu ya kan. Ae, sebentar gue lagi menyiapkan segala sesuatunya ya. Gue harus bilang untuk kalian yang pengen lagu rapper andalan kalian atau lagu andalan kalian di hip hop Indonesia pengen gue reaction, silakan tulis di kolom komentar, nanti gue cek. Ini kita obrolin sama tim, kalau emang cocok, let's go, why not, ya kan? Hai, ini dia. Jackson Zeran. Dengan judul Tabrak. Let's get it. Ntar kita cek dulu volumenya harus up. Karena kalau nggak up, kurang asik. Namin Tabrak Extreme Vandalis Vandalism Gang. Okay, geng Extreme Vandalism ya. Berarti ini sering-sering nyoret-nyoret dinding ini berarti geng ini ya. Tapi ini secara ekstrim. Jackson Zeran Tabrak featuring dengan Ongker. Benar ya yang gue lihat tadi di judul Ongker, terus ada B2RX dan Pico ya, bukan Pilo. Gila, keren banget nih. Ini syutingnya di kontainer-kontainer kayak gitu ya. Siap, Jackson. Ongker. Ongker ini lama-lama kayak Kijoko Bodo. Astagfirullahaladzim, almarhum ya. Ini panjang rambutnya. Kutumpah lirikal ini, coba dengar mode serius. Kutumpah lirikal ini mode serius. Bentar. Ini pertama kalinya gue denger Jackson Zeran nge-rap di tipe-tipe beat seperti ini ya. Kalau pendapat gue pribadi, ini adalah tipe-tipe beat-beat old school kayak gitu. Nggak biasanya, dia biasanya aliran-aliran kayak beat-beat Taiga kayak gitu ya. Dan ini benar-benar fresh and new menurut gue dan enak ya. Lirik begitu masuk juga langsung apa ya, langsung kawin, bukan lirik-lirik yang biasa dia gunakan ketika menggunakan beat-beat yang kayak gue sebutin di awal tadi. Survive tiap tempat karena masih ambisius. Nice line, gue suka. Semua kembali tergantung siapa yang jenius. Keren, Jackson. Kandang gigit linga setan set. Keluar kandang gigit linga. Misterius, suka motong jalan karena buta rambu-rambu. Tensi naik turun bila emosinya kambu. Siapa itu? Dia selalu menyelipkan kata-kata lirik-lirik seperti ini ya. Suka motong jalan karena buta rambu-rambu. Siapa itu yang gak tahu rambu-rambu? Mungkin dia gak tahu rule ya. How to play gitu kan. Motong jalan karena buta rambu-rambu. Tensi naik turun bila emosinya kambu. Tamparanku buat pipi jadi merah jambu. Tamparanku bikin pipi merah jambu. Yang tahu maksudnya ini silakan tulis di kolom komentar siapa yang disindir sama Jackson Zeran. Jackson kalau nggak nyindir dalam lagunya itu kayaknya nggak abdol ya. Ya. Tolong silent karena bisikmu itu sangat mengganggu. Bukan uyak-uyak tapi bisa menghipnotis. Aku sudah tahu tanpa harus mereka notice. Nice. Terlepas dari siapa yang diserang sama Jackson Zeran di sini, siapa yang disindir ya, gue harus akuin di beat ini Jackson Zeran benar-benar beda dari biasanya ya, flow benar-benar kawin dengan lirik dan juga beat yang mereka gunakan di sini. Nice, Extreme Vandalism Gang. Itu siapa itu fakta angguk kepalamu? Mari gabung, mari rapat nanti beta jamu. Oke. Tabrak maju macam moto tank. Siap, dia selalu menyempatkan menggunakan auto tune di setiap verse-nya dia ya. Apa pele kapla dapat bang. Bakar semua yang bertopeng. Siapa yang bertopeng ini ya?
Dizo kah? Dizo. Here we go, yo. Aduh, gue inget. Kisah lama jadinya ya. Tabrak maju sapa pelek tabla dapapeng. It's your time, no lie, make it even long time. Okay. Put your hands in the air, now flashlight. Masih tebarkan peluru macam Fortnite. Okay. Ridik target pas pemburu lempar tombak ranci keras. Bidik pas pemburu lempar tombak. Oke, apakah ini maksudnya ada old school dan new school ya? Mungkin tombak mewakili hal-hal yang primitif, agak old kayak gitu ya. Samasakan warisan nanti kasta yang pasti kan khas masih gulung rasta. Tancap gas muten bibit buat kau gusar ego sebesar provinsi. Awas nanti kau sesumber 5 pilar dalam track saat speaker volume max. Okay. Jack test lagu jadi manifest dan investasi karya ini macam Bitcoin. Investasi karya ini macam Bitcoin ya, karena lo tahu, gue nggak tahu maksud dari rapper ini sebenarnya apa, tapi yang gue tangkap investasi karya di sini adalah ketika sekarang zaman sudah modern, lo bisa taruh lagu lo di mana aja ya kan, dan itu gampang banget untuk lo distribusiin, dan ketika itu banyak yang dengar itu bisa menjadi investasi jangka panjang. Itu yang gue tangkap. Tar. Flash beat di atas piring jadi menu jadi sirloin, nice. Input mental doubt, knowledge, bak batu dan ali-ali. Mental doubt, knowledge, doubt, Nabi Daud ya, pakai kertapel. Gue belum bisa nyambung ini maksud dari Ongker. Ali, tak berahli sampai nanti jadi ahli. Ragam cara padam ala, tak mengalah pada salah. Karena lutut takut tekuk saat doa bukan pada berhala. Oke, karena lutut aku tekuk saat berdoa bukan pada berhala. Nice, Ongker. Jadi ku takkan muluk-muluk untuk membuka mulut-mulut benalu. Lalu bangun reputasi guna edukasi. Kasih konsekuensi tak berjalan fasisi hak asasi. Rasa basi, rasa gak sih jika dapat fakta busuk dari informasi. Baca lagi, kadang-kadang salah tanggap saat intonasi. Rasa basi, rasa gak. Bahasa basi basah enggak sih jika dapat fakta busuk dari informasi? Jika dapat fakta busuk dari informasi, baca lagi kadang-kadang salah tanggap saat intonasi. Bahasa basi basah enggak sih jika dapat fakta busuk dari informasi? Baca lagi kadang karena kadang salah tangkap saat intonasi. Baca lagi kadang-kadang salah tangkap saat intonasi. Ya benar-benar cepat ini ya flow ya liriknya si Ongker, gue sampai harus ngepost kayak gini biar bisa nangkep kayak gitu maksud dari si Ongker. Karena cara menyentuh awan malah terbentur awan. Para pembentuk kawan buat menyatu lawan. Akhirnya hasilnya bangunkan omongan hewan. Oke, dalam ini Ongker. Listen, suara ini kini aku yang wakilkan tanpa perlu jadi dewa. Dalam. Listen, kali ini suara ini aku yang Akhirnya hasilnya bangunkan omongan hewan, oke? Okay. Akhirnya hasilnya bangunkan omongan hewan. Listen, suara ini kini aku yang wakilkan tanpa perlu jadi dewan. Nice. Suara ini kini aku yang wakilkan tanpa perlu jadi dewan. Dalam gelap percuma kau tetap mati, sekali sunyi pun tak dapat malaikatmu meminati. Terberkati mata hati dan panjang waktu kafiri. Beda ya, langsung lari dari ini ya, lari dari gaya yang awal beatnya ya, langsung kayak pindah kayak gitu. Tan masuk gigi tadi lembo ayo diri what you prop you think you hot my team my home my shit full of mop we do the job okay. Rasa sakit kan ku terima ya kisah serigala laju cita kini serang segara laju cita terus lari kada terproteksi tak proaktif provokatif tuh produktif belagu ku di lagu tidak gagu juga ragu belagu ku di lagu apa katanya tidak proaktif belagu. Belaguku di lagu tidak gagu juga ragu. Nice. Enak sekali. Ku di lagu tidak gagu juga ragu. Tak terpaku jam terbang tapi ku luas. Tak terpaku jam terbang tapi ku luas pengalaman. Pengalaman karena Keren. Ini sifat alamiah dari para MC Beriman. Ini sifat alamiah dari MC Beriman. Nice one. Suka gua sama liriknya. Wede, gua suka sini nih, keren banget. Keren, kayak di film-film ya. Wih,
langsung habis ya. Tabrak Extreme Vandalism Gang ya, directed by Ali Syah Riyati, edited by Slow Adam. Keren Slow Adam, gak pernah gagal dia menyita perhatian. Habis ya. Alright, tadi itulah ya lagu dari Jackson Zeran dengan judul Tabrak featuring Ongker, B2RX dan juga Pico bersama para Extreme Vandalism Gang. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan ya, gua rasa semua udah gua ungkapin tadi ya di lagu ketika gua reaction video klipnya. Juga audionya tadi bertahap dari Jackson Zeran sampai terakhir udah gua ini ya, kasih pendapat gua tentang mereka. Keren Jackson Zeran di sini, menurut gua dia tampil beda dari biasanya. Kemudian Ongker dengan lirik yang cukup berat dan juga speed rap. Kemudian beberapa rapper tadi juga dengan apa namanya khas-khas mereka bawa ya, termasuk yang gondrong tadi itu keren banget di bagian akhir, cocok banget dia taruh punchline ya sebagus itu di bagian akhir. Seperti biasa, untuk kalian pengen tonton secara full langsung klik link di desk